Azan berkata layak dibayar lebih. Episode terbaru dari program televisi Korea yaitu Rumor Has It baru saja mengungkapkan honor aktris Kim Hee-ae di drama yang sedang hit saat ini, The World of the Married. Dalam laporannya itu, pemeran Ji Sun-woo mendapatkan honor sebesar puluhan juta won Korea Selatan yang setara dengan ratusan juta rupiah per episodenya, guys. Detail secara rincinya, Kim Hee-ae mengantongi honor sebesar 70 juta won atau sebesar 857,7 juta rupiah hingga 80 juta won atau setara dengan 980 juta per episodenya. Dengan total 16 episode dari The World of the Married dan beberapa episode yang ditayangkan ulang, sang aktris diprediksi mengantongi gaji lebih dari 1 juta dolar Amerika Serikat atau 13,7 miliar. Honor ini lebih tinggi daripada upah rata-rata yang diterima sebagian besar aktris. Hanya aktris Go Hyun-jun, Jun Ji-hyun, Son Ye-jin, dan Song Hye-kyu yang dibayar lebih tinggi dari Kim Hee-ae, tulis sumber yang dikutip dari Korea Bu pada Senin 11 Mei 2020. Namun ternyata honor hampir 1 miliar per episode Kim Hee-ae ini dinilai terlalu murah oleh netizen Korea. Mereka meminta agar aktris 54 tahun itu digaji lebih tinggi lagi. Dia layak dibayar lebih. Serial ini dipromosikan menggunakan namanya sejak awal, jadi sungguh dia perlu dibayar lebih, tulis netizen. Sebenarnya honor ini tidak cukup, serius deh, bayar dia lebih tinggi, tulis netizen lainnya. Acting Kim Hee-ae yang membuat drama ini begitu hebat. Plotnya berantakan, tapi dialah yang membuatnya hidup, tulis netizen lainnya. Drama The World of the Married sendiri memang cukup fenomenal saat awal kehadirannya di Korea, hingga kini juga menjadi tontonan mingguan masyarakat Indonesia. Berkat aktingnya di drama tersebut, Kim Hee-ae telah dinominasikan untuk penghargaan aktris terbaik di Baeksang Arts Awards ke-56. Nah guys, itulah dia berita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.